Halo guys, welcome. Selamat datang lagi di channel Genre XD. Jadi dalam video kali ini kita masih mainin game Naruto Storm 4 mod ya guys ya. Dimana kali ini aku mau nge-review karakter Naruto Uzumaki mode, bukan mode sih, yang dia sudah jadi Hokage ketujuh ya guys ya. Langsung aja ya guys ya. Ini sudah dipasangin mod sih. Kita lihat modnya ya guys ya. Mod Hokage ketujuh yaitu Naruto Uzumaki. Untuk musuhnya kita lawan ini aja guys. Han. Pertama kita combo basic dulu ya guys ya. Tanpa tekan bawah, tombol bawah. Pasti Rasengan sih pasti. Udah jadi ciri khas ya. Naruto itu Rasengan-nya ya guys ya. Sekarang coba combo bawah. Rasengan lagi ya guys ya. Combo bawah ya guys ya. Combo kanan. Sama sih combo kanan. Oh beda cuy. Dia mukul. Tadi combo bawah Rasengan ya. Kalau combo kiri biasanya kanan sama kiri itu sama ya guys ya. Sama ya guys ya. Mukul juga guys. Coba kita combo atas ya guys ya. Anjas di atas loh Rasengan-nya. Keren. Sekarang kita coba untuk combo lompatnya ya guys ya. Lompat baru combo basic biasa Rasengan ya guys ya. Anjas di combo lagi nggak tuh sampai ke bawah. Rasengan-nya dua kali kayaknya sama deh. Oh beda cuy. Itu tadi yang pertama itu combo basic ini ya guys. Ini combo basic tanpa tekan bawah ya guys ya. Nah kalau tekan gila. Kalau tekan bawah begini ya guys ya. Anjas. Kalau tekan kanan coba ke kanan ya. Sama ya guys ya. Oh udah lempar cuy. Kiri lagi. Dia lempar ya guys ya tuh. Keren. Ke atas. Apa itu? Anjas. Keren ya. Itu yang atas ya guys. Ini yang atas kombonya ya guys ya. Keren sih. Sekarang kita coba untuk grabnya dulu ya guys ya. Sebelum surikan grab dulu. Anjir. Kuramanya dikasih keluar ya kalau grab ya. Sekarang kita coba untuk surikannya. Surikan biasa. Anjas. Ini surikan biasa ya guys ya. Surikan bawah. Kita coba surikan bawah. Anjas. Keren banget ya. Dia berubah jadi mode Kuramaling guys. Oh surikan kiri. Kanan dulu. Oh kanan gitu ya guys ya. Kanannya. Kiri. Sama kanan kiri sama yang kalau atas. Anjas. Keren. Kalau surik kena pakai tenaga bawa surikan apa ya guys? Coba lihat. Anjas apa itu? Pakai bunsin. Kalau bawah sama sih. Kalau atas sama sih, nggak ada beda ya guys. Kanan kiri sama. Anjas. Sekarang kita coba di jutsu basicnya dulu ya guys ya. Jutsu basicnya. Gila cuy. Keren. Sekali lagi ya guys, ini basic tanpa tekan bawah ya. Tanpa tekan bawah atas kanan kiri ya guys ya. Jutsu basicnya. Dia datangin Kagebunshin-nya dulu. Kasih keluarinnya. Bahwa dia karakter utama. Tubuh utamanya baru datang ke depan. Kalau bawah coba bawah. Kita coba bawah ya guys ya. Kandatnya bawah ya. Ulang ya. Anjas. Keren. Kalau kiri. Sama sih kiri. Oh enggak. Beda. Beda ya guys ya. Dia lempar kunai baru ada kagen bunsinnya gitu.
kunai shuriken ya. Ini kanan kiri sama ya guys ya. Ini kanan, ini kiri. Kita lihat atas ya guys ya, kita lihat atas. Wanja, keren keren. Jutsu basic, basic atasnya guys ya itu ya. Sekarang kita coba untuk kita tekan tombol bundarnya ya guys ya. Tenaga baru tekan tombol bundarnya. Kita ayo kita lihat ya guys ya. Ini anjas, keren keren keren. Sorry ya kalau lidahku kayak terlipat-lipat gitu ya guys ya, jadi ngomongnya kagak jelas gitu. Iya. Oke, bawah. Wanjas, apa itu? Tadi kan yang pertama itu tidak ditekan tombol bawah ya guys ya. Yang kedua kita tekan tombol bawah. Ini yang tekan tombol bawah. Gila cuy. Itu bawahan belakang hancur loh. Sekarang kita coba tekan kanan. Anjas, keren keren keren. Oh, kiri biasa sama sih, kiri sama ya guys ya. Sekarang kita coba atas. Anjas, berapa oh tiga sih, dia bertiga. Lihat ya guys ya. Anjas, keren 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 keren. Sekarang kita coba untuk apanya lagi ya, kurang nih, sudah semua ya guys ya. Sekarang kita tinggal ultimate jutsunya ya guys ya, kita lihat. Keren sih, semua elemen ada ya di shurikennya dia, Rasengan shurikennya. Keren sih. Sekarang kita coba awakeningnya guys. Mode awakeningnya gimana ya guys ya, dia berubah apa? Oh, dia udah mau berubah Kurama cuy. Untuk basicnya, combo basic. Anjas, apakah sama? Bawah, kita tekan bawah. Sama sih. Oh, beda cuy. Dia hajar gitu ya guys ya. Kalau yang pertama tadi dia keluarkan ini Alice bomnya gitu. Ini yang basic yang tidak tekan tombol bawah. Tekan tombol bawah tadi yang kayak gini. Dia dipukul. Nah, kanan. Oh, beda lagi guys ya. Biasa kiri sama sih. Nah, atas, kita coba atas. Wanjas, keren keren keren. Kita coba untuk airnya ada nggak sih? Nggak ada sih, susah sih kalau mode gede. Sekarang kita coba shurikennya mana ya? Oh, shurikennya biasa aja guys ya. Bawah, atas, nggak ada. Terus kalau untuk tenaga shuriken, oh dua gitu, sama sih, nggak ada beda ya kalau shurikennya. Kayak tenaga juga sama ya guys ya. Sekarang kita coba grabnya ya guys ya. Anjas, coba dari jauh. Ya kayak mana ya guys? Anjas, keren banget. Gila sih. Sekarang kita pakai jutsunya ya guys ya. Oh, sama sih. Kalau bawah, wanjas. Oh, kanan. Oh, beda ya guys ya. Kiri sama, kanan kiri sama ya. Kalau atas, dia meledak-meledak kayak gitu ya guys ya. Sekarang kita coba untuk kita tekan tombol bundarnya ya guys ya. Anjas, tuh tekan bawah ya guys ya, kita tekan bawah.
botak. Oh nggak bisa cuy. Oh nggak ada cuy ya. Cuma itu aja. Nggak ada ya guys ya. Kanan kiri juga sama ya guys ya. Nggak ada kan tombol. Yang pertama aja sih yang ini. Nah itu dia ya. Ini ngelek, ini ngelek jaringan Telkomsel macam tak. Itu dia ada ya guys ya. Sekarang atas. Sama sih nggak ada ya guys ya. Oke, itu aja sih guys, nggak ada lagi yang mau direview untuk karakter Naruto Hokage ke-7. Kita langsung ke mode turnamen aja ya guys ya, untuk melihat kemampuan dari Naruto Hokage ke-7. A few moments later. Oke guys ya, kita di mode turnamen, langsung kita pilih karakter Naruto yang mau kita lihat kemampuannya. Ini untuk musuhnya kita lawan pakai The Last juga ya guys ya, Sasuke. Terus musuhnya itu kita coba pakaikan siapa ya guys ya, bagus ini sama ya, boleh sama Hanzo. Terus Mecha Naruto boleh nggak sih? Oke, Mecha Naruto kita coba. Hanabi ini aku belum pernah lihat sih. Hanabi juga Kishin Otsuki sama Jigen. Oke, kita lawan Sasuke pertama ya guys ya. Tempatnya random aja guys. Let's go. Round one. Oh my God. Aduh. Nice. Nice. Gila cuy. Aduh. Nice. Lagi round kedua. Round 2. Begin. Aduh. Aduh, dihindar cuy. Nice. Ah, dihindarin lagi cuy. Nice. Mati Sasuke-nya ya guys ya. Oke. Okay. Saat kita lawan siapa nih, guys?
Kisame lawan Hanzo. Hanzo sih kayaknya. Mecha Naruto Hanabi, Mecha Naruto sih. Kisiki lawan Jigen, Jigen sih kayaknya. Betul kan guys? Berarti kita lawan Hanzo guys. Oke. Nice. Aduh. Aduh. Susah sih Hanzo nih. Lambat cuy. Hampir lagi mati dia guys ya. Nice, kena. Aduh. Kalah cuy. Susah juga lawan Hanzo nya guys ya. Final round. Begin. Gila cuy. Aduh, gak kena cuy. Aduh, malah armor break dong. Aduh, malah kita yang kena guys ya. Pada kalah guys. Susah lagi. Apa-apa. Oh susah lawan Hanzo cuy. Kendaraannya cepat cuy. Kita lihat lawan kita siapa di final guys. Antara Mecha Naruto melawan Jigen. Mecha Naruto sih kayaknya. Oh Jigen cuy. Oh, oke, kita lawan Jigen di sini. Let's go. Nice. Awal yang baik. Aduh, nggak bisa idean lagi. This way. There you go.
Ah, kurang ajar nih Jigen nih. Dia tahu mau armor break dia. Aduh, armor break juga dong. Ya elah. Susah dong. Mundur. Ah elah. Nice. Coba jadi aneh ya, opening ya guys ya. Mati. Oke. Susah sih lonjigan ternyata. Aduh. Nice. Susah dong. Aduh. Aduh, gak tangkap cuy. Nice. Ah, gue mati cuy. Aduh. Aduh kalah cuy. Kan mati udah dia. Final round. Begin. That was close. That was close. Nasaran cuy. Oh enggak bisa. And that's a wrap. I'm surprised at how powerful your will is. Oke guys ya, di sini akhirnya Naruto Uzumaki mode Hokage ketujuh menang ya guys ya. Meskipun nggak masalah ya guys ya. Susah sih tadi Jigen sama Hanzo tadi ya guys ya. Oke lah guys ya, akhirnya Naruto Uzumaki mode Hokage ketujuh champion. Mungkin videonya sampai di sini dulu ya guys ya. By the way, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang. Thanks for watching.